Assalamualaikum sobat toko bangunan, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dalam video ini saya akan coba membagikan tips bagaimana memotong kaca ya. Bahan-bahan yang kita perlukan yaitu kaca itu sendiri ya. Kita siapkan kacanya dulu, kemudian kita siapkan alat pemotong kaca, kemudian penggaris ya. Penggaris ini bisa dari kayu ataupun aluminium ya. Kemudian kita siapkan juga paku ya, seperti ini. Langsung saja kita praktekkan bagaimana memotong kaca ya. Kita tarik ya dari ujung sampai ujung sini ya. Kita goreskan pemotong kaca ini ya. Kemudian setelah kita goreskan pisau pemotong kacanya, kita gunakan paku ya, seperti ini. Kita letakkan di bawah garis yang digoreskan tadi ya. Kemudian cukup kita tekan sisi-sisinya ya, seperti ini. Nah, seperti itu sobat semua ya. Sangat mudah dan simpel ya memotong kaca. Kemudian setelah terpotong ya, karena ini masih tajam, kita gunakan batu seperti ini untuk mengasah pinggirnya ya, supaya tidak tajam. Seperti ini aja. Kemudian baliknya. Nah, seperti itu tip sederhana ya bagaimana memotong kaca. Semoga bermanfaat. Salam sobat toko bangunan.